Palembang tahun 1960 sampai 1970. Pada masa ini pacak dikatoke periode yang penuh ujian untuk bangsa Indonesia. Yang pastinya pengaruhnya sampai ke Palembang juga. Salah satu pengaruh yang paling besar adanya peristiwa G30 SPKI. Kemudian ada juga krisis moneter tahun 1960-an yang akhirnya dikeluarkan kebijakan pemotongan nilai rupiah dari 1.000 jadi 1 rupiah. Yang dalam satu malam banyak pengusaha yang bangkrut. Walaupun dalam ujian berat, di masa ini Palembang malah mengalami revolusi modernisasi dengan simbol dibangunnya Jembatan Ampera. Tidak cuma Jembatan Ampera, pembangunan infrastruktur terus berjalan dan manfaatnya masih pacak kita rasoi sampai sekarang. Apa bae peristiwa yang terjadi di tahun 1960 sampai 1970 di Palembang? Berikut video yang Mang Dayat himpun dari berbagai sumber. Mang Dayat sadari video ini belum mencakup secara keseluruhan. Namun kalau Mang Cebici ada tambahan informasi pembangunan Palembang di masa tahun 1960 sampai 1970, bisa berbagi di kolom komentar. Dan sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe untuk yang belum subscribe. Mang Dayat doa ke yang sudah subscribe, segala rezekinya dan urusannya dilancarkan oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Mang Dayat di channelnya Wong Palembang. Mohon dukung Mang Dayat untuk terus ngangkat dakwah, sejarah, budaya, dan wisata kota Palembang dengan mensubscribe dan klik tanda loncengnya. Terima kasih. Pembangunan Jembatan Musi. Pada era tahun 1960-an, muncullah simbol perubahan besar di kota Palembang, yaitu pembangunan jembatan yang menghubungkan seberang ulu dengan seberang ilir. Menurut sejarawan Dedi Irwanto, kehadiran Jembatan Ampera memang dianggap sebagai kelanjutan revolusi dari modernisasi kota Palembang. Pada masa ini, Jembatan Ampera tercatat sebagai jembatan terpanjang se-Asia Tenggara, dengan panjangnya mencapai 1 km, lebar 22 meter, dengan menggunakan 4 jalur kendaraan. Sikok-sikoknya jembatan di Indonesia yang dirancang bagian tengahnya pacak diangkat, sehingga kapal-kapal besar masih pacak melintasi tanpa tersangkut di badan jembatan. Pengangkatan badan jembatan dilakukan dengan cara mekanis, yaitu pakai dua bandul pemberat yang masing-masing punya bobot 500 ton. Bandul tersebut ada di bagian kedua menaranya. Pembangunan terminal bawah Jembatan Ampera. Seiring berkembangnya transportasi darat, maka dibangunlah terminal di bawah Jembatan Ampera. Awalnya angkutannya pakai mobil yang disebut dengan mobil ketek, yaitu jenis Jeep Willys. Mobil ini awalnya dibawa oleh Belanda untuk memperkuat peralatan perangnya. Namun setelah agresi, seluruh pasukan Belanda ditarik dari bumi Palembang. Kemudian mobil ini ditinggal. Mobil inilah dialihfungsi ke dari kendaraan militer menjadi kendaraan umum. Sampai akhir tahun 70-an mobil ini belum ada saingannya. Bahkan mobil Jepang pun sulit untuk masuk ke pasar Indonesia. Di awal pembangunan terminal, rute angkutan baru ada Ampera Kertapati, Ampera Sekep, Ampera Bukit, sama Ampera Kilometer 5. Pertokoan Tengkuruk Bypass atau Permai. Kalau kita dengar kata tengkuruk, sekarang ini terbayang identik dengan Pasar 16 dan juga pertokoan. Sejak dulu memang kawasan ini adalah kawasan perdagangan, terutama di daerah 16 Ilir. Bedanya perdagangan dulu masih didominasi oleh transportasi sungai. Perlahan demi perlahan transportasi darat pun terus berkembang, apalagi dengan adanya terminal angkutan umum di bawah Jembatan Ampera. Selain itu, kawasan yang kita kenal dengan Tengkuruk Permai ini sebenarnya dulu kawasan pemukiman penduduk. Banyak tertegak rumah-rumah asli Wong Palembang, baik yang berbentuk limas ataupun rumah gudang.
Rumah-rumah inilah yang kemudian banyak juga diroboh ke, yang kemudian berubah menjadi ruko. Kemudian dengan dibangunnya jembatan Ampera, yang rencana pembangunan kawasan Ampera ini akan dijadikan kawasan modern. Maka penataan pun dilakukan dengan membangun tengkorak permai, yang fisik bangunannya masih kita jingok sampai sekarang. Rintisan Jalan Pusri, Patal, Demang Lebar Daun. Pada tahun 1960-an, dimulai rintisan jalan Demang Lebar Daun sampai ke Pusri. Rintisan ini dimulai dari Demang Lebar Daun dan juga Simpang Patal. Yang kemudian di Simpang Patal ini berdiri pabrik pemintalan. Pabrik inilah asal-muasal dari nama Patal. Rintisan jalan ini juga membelah skip, yang akhirnya skip ujung menjadi angkatan 66 dan skip pangkal menjadi skip ujung. Pasar 10 Ulu. Kalau kita melewati jalan KHA Ashari 10 Ulu, lalangga nanian, daerah ini macet. Tidak paca idak, karena daerah ini termasuk sentra bisnis yang juga ditandoi dengan adanya Pasar 10 Ulu. Pasar 10 Ulu ini dibangun tahun 1960-an. Awalnya daerah ini dikenal sebagai daerah pecinan. Selain itu, sebagian besar kawasan 10 Ulu ini dulunya adalah tanah dari keturunan Tionghoa. Bahkan pembangunan Pasar 10 Ulu ini didirikan di atas tanah hibah dari Klenteng. Peningkatan jalan-jalan utama. Setelah dirintis pada tahun 1950-an, selanjutnya pada tahun 1960-an dilakukan peningkatan jalan, yaitu Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Veteran, dan juga Jalan Kapten Arifai. Jalan Kapten Arifai di masa ini kondisinya sudah tidak berbukit-bukit lagi. Di masa ini kondisi berbukit di Bukit Ceritas sudah dirato ke pecah yang kita jingok sekarang. Pembangunan Jalan Ahmad Yani. Jalan Ahmad Yani mulai dibangun sebagai kaki penghubung setelah turun dari jembatan Ampera menuju Plajo dan juga Kertapati. Jalan ini dibangun berbarengan dengan pembangunan jembatan Ampera. Sebelumnya, dari Kertapati menuju ke Plajo, akses jalan menuju Jalan Sukaharjo, Lima Ulu, tembus ke Jalan KHA Ashari. Jalan KHA Ashari inilah jalan yang menuju ke Plajo. Pembangunan sekolah dasar. Pada tahun 1956, Kota Palembang punya 53 sekolah rakyat negeri dengan murid sekitar 18.000 siswa. Selain itu ada beberapa sekolah swasta, pecah saperius dan metodis. Tapi dengan pertumbuhan masyarakat yang pesat, hal ini membuat kebutuhan sekolah jadi perhatian utama dan dibangunnya sekolah-sekolah baru di Kota Palembang. Pemugaran makam-makam Rajo Palembang. Di masa Belanda, makam Rajo-Rajo Palembang banyak terbengkalai, bahkan hilang. Kemudian pada tahun 1960-an, pemerintah melakukan pencarian dan juga pemugaran terhadap makam-makam Rajo Palembang. Lepasnya Lampung dan Bengkulu dari Sumatera Selatan. Perlu diketahui, setelah pasca konferensi Meja Bundar tahun 1950, wilayah bekas negara Sumatera Selatan dijadikan provinsi Sumatera Selatan yang meliputi Bengkulu, Lampung, Palembang, dan Bangka Belitung.
pada tahun 1964, Lampung keluar dari Sumatera Selatan menjadi Provinsi Lampung dan menyusul Bengkulu menjadi provinsi pada tahun 1967. Bank Pembangun Daerah Sumatera Selatan menjadi milik Sumsel. Sejak 6 November 1957, pemerintah daerah Sumatera Selatan mendirikan PT Bank Pembangunan Sumatera Selatan. Bank ini dimiliki sama-sama pemerintah daerah Sumatera Selatan dengan pihak swasta. Sejalan dengan pemberlakuannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962, BPD Sumsel secara resmi menjadi milik pemerintah Sumatera Selatan. Dengan status badan hukum perusahaan daerah, BPD Sumsel diinjuk tugas untuk membiayai proyek-proyek pembangunan di Sumatera Selatan. Demikianlah peristiwa yang ada di Palembang pada masa tahun 1960 sampai 1970. Kalau Mang Cebici ada tambahan pembangunan yang ada di Palembang tahun 1960 sampai 70, bolehlah share di kolom komentar. Demikianlah video Mang Dayat, mudah-mudahan bisa nambah kasana pengetahuan kita tentang kota Palembang dan Sumatera Selatan pada umumnya. Kalau Mang Cebici senang dengan video Mang Dayat, tolong di like dan komen membangunnya. Share juga kalau menurut Mang Cebice bermanfaat. Support channel Mang Dayat dengan mensubscribe dan klik tanda loncengnya. Channel Mang Dayat siko-sikonya channel Baso Palembang yang mengangkat dakwah, sejarah, budaya, wisata, dan fenomena kota Palembang dan Sumatera Selatan pada umumnya. Kalau ada yang kurang berkenan baik dari narasi ataupun video, Mang Dayat mohon maaf. Kepada Allah Mang Dayat mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.